Dit 1 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menggelar press release kasus peredaran obat terlarang di mana petugas berhasil mengamankan 8 orang tersangka dengan masing-masing berinisial Ruth, Zul, Wan, Liz, TK, Min, Bus, dan Zul. Kedelapan tersangka ini disinyalir sebagai sindikat pengedar sabu jaringan Malaysia, Batam, Jakarta. Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono yang didampingi Kasubdit 1 AKBP Jen Calvin Simanjuntak mengatakan penangkapan berawal atas informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi sabu yang kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti. Ini berawal dari informasi dari masyarakat ya, di sekitar bulan Agustus ya, Agustus itu ada suatu kegiatan peredaran narkotika di daerah Tanjung Priok. Jadi tim makanya turun, tim melakukan penyelidikan, ngecek kebenarannya, benar tidak di Tanjung Priok sana di salah satu hotel apakah ada transaksi narkotika. Jadi tim dari Subdit 1 itu turun ke sana, akhirnya betul mendapatkan. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.